Nikita Mirzani membantah tak berani mengomentari kasus penembakan Brigadir J. Ia tetap beralasan sedang sangat sibuk sehingga sama sekali tak mengikuti kasus yang kini menetapkan Verdi Sambo sebagai tersangka. Beredar rumor bahwa Nikita Mirzani enggan berkomentar karena selama ini dibeking oleh Irjen Verdi Sambo. Kemudian, warganet menghubungkan dengan langkah Nikita Mirzani yang sebelumnya melaporkan aparat dari Polres Kota Serang ke Divisi Propam terkait kedatangan para penyidik ke rumahnya pada dini hari. Warganet juga mengaitkan dengan keberanian Nikita Mirzani menghadapi ancaman bahkan laporan hukum yang dilayangkan kepadanya yang selanjutnya memunculkan tuduhan bahwa ada pihak yang membekinginya. Dugaan mencuat lantaran Nikita Mirzani ditangkap di Mal setelah Verdi Sambo dinonaktifkan sebagai Kadiv Propam oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada 18 Juli 2022. Soal cocok logi warganet ini, Nikita Mirzani juga belum berkomentar.